Jadi orang itu kalau berbicara, yang dinilai siapa yang berbicara, apa pembicaraannya, siapa yang dibicarakan. Contoh nih, contoh. Saya mengkritik Imam Bukhari, siapa yang bicara, siapa yang dibicarakan, apa pembicaraannya ini. Ada orang mengkritik Ibn Hajar, Janadi atau yang lainnya, siapa yang berbicara, siapa yang dibicarakan, apa pembicaraannya. Anda bisa menilai itu. Orang jual obat misalnya kepingin laku obatnya, ngeritik profesor. Siapa yang berbicara, siapa yang dibicarakan, apa pembicaraannya. Selesai, Anda bisa tahu itu. Anda akan bisa mengukur orang tadi itu dari pembicaraannya. Nilai orang itu, nilai ilmu orang itu dibandingkan dengan nilai orang yang dibicarakan dan ilmu orang dibicarakan. Selesai. Kata Habib Abdullah Haddad, wa idal hawadithu adlamat wa tagaddarat faskun wa iyyaka taharruka wal hadar. Kalau sudah keruh dan gelap, jangan bergerak, kamu diam. Semakin keruh nanti dan kamu akan celaka. Kalau gelap gak ada cahaya, jangan kemana-mana, duduk aja selamat kau. Jangan jalan, nanti kebentur, nanti masuk ke sumur atau yang lainnya. Kalau sudah angin mengembuskan debu kemana-mana, tutup mata kamu. Jangan kamu buka, nanti debu itu ke mata kamu, semakin menutupi pandangan kamu. Kalau cincin kamu itu jatuh, ada di kolam yang keruh, sabar dulu, biar turun itu. Sampai hilang kekurangannya, kamu akan bisa mendapatkan cincin kamu yang jatuh. Begitulah juga kalau banyak yang ngomong, banyak itu dan ini, aduh diem aja, tak lagi kelihatan kok. Kita reaktif itu dan ini, tambah gak kelihatan. Salahnya gak kelihatan, kebodohannya gak kelihatan, sekarang udah mulai kelihatan. Kenapa? Kita harus pakai filsafat. Ini buat apa? Kita tambah gerak, tambah debunya naik. Air yang keruh tambah keruh. Harus cerdas kita. Kita semakin tahu hak kok. Kita semakin tambah ilmu. Nanti akhirnya, oh iya benar, selesai. Iya, Ibn Hajar itu benar kok begitu. Ulama-ulama dulu itu benar itu. Akhirnya begitu kok. Akhirnya begitu.